the flex. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress. If you wanna roll, keep it low-key on the floor. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I just flex. I don't stress, I'm so blessed. Tapi kita gak salah masuk ruangan. Gak salah, ternyata pemirsa hari ini ada yang berbeda. Kenapa studio kayak gini? Di Selamat Pagi Indonesia, kita hari ini ada yang coba datang, ada tamu aku baru. Naik ke stage. Okay, aku terpukau loh. Karena terima kasih ya Mas Adnan, karena datang ke Selamat Pagi Indonesia. Nah, kita pemirsa, sambut bersama Adnan Feron. Adnan, luar performance. Adnan Feron. Ya, memang ada sedikit perubahan tadi, kalau tadi dari musik 80-an dengan Jason, rekan Jason Sambo melaporkan langsung dari lapangan. Sekarang kita ke studio. Studio atau klub sih? Ini di studio Semi Club ternyata. Studio Semi Club, Selamat Pagi Indonesia. Ya, ini bersama Adnan Feron, kita akan memperkenalkan yang namanya musik EDM, pemirsa. Ya. Ini mungkin bukan baru akhir-akhir ini saja ya, happening dan boomingnya. Sebenarnya sudah lama, mungkin sejak awal pandemi lah ya, COVID-19 melanda dan banyak orang yang jadi suka dengan jenis musik seperti ini. Oke, kita coba minta Adnan untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang sudah familiar, mungkin bahkan mungkin datang ke tournya kemarin, tapi ada mungkin yang ini apa nih kok asik banget musiknya. Coba silakan Adnan. Halo, saya Adnan. Hai Mas Adnan. Saya DJ. Terus terakhir project tour ya. Tour Loki. Tour Loki itu ke berapa kota? Kita 15 titik. 15 titik. Dan gimana antusiasmenya? Wah, seru banget. Wah, seru banget. Senang banget, senang banget pada gila. Oke, sangat seru ya. Sangat seru, sangat seru. Mas Adnan ya. Nah, Iqbal, ini mengapa seru? Karena industri musik Indonesia itu yang jelas dan sudah pasti itu terus mengalami perkembangan dan berubah seiring waktu. Ada beberapa tren musik yang mempengaruhi peredaran musik di tanah air. Nah, salah satunya ini namanya adalah Electronic Dance Music atau EDM. Betul. Nah, musik ini yang tadi juga kita dengarkan ini adalah termasuk seluruh sub-genre-nya menjadi demam di belantika musik dunia, tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan musik elektronik di Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 60-an ya, Valen ya. Di mana saat itu perkembangan musik elektronik di Indonesia awalnya dibarengi dengan karya yang lekat dengan elemen musik tradisional Indonesia. Nah, masuk di tahun 90-an, kemudian ada perubahan lagi pemirsa, perkembangan musik EDM di Indonesia ini semakin merebaklah. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak seniman muda yang mengeksplorasi musik-musik elektronik. Hingga popularitas musik EDM ini mencapai titik tertingginya di tahun 2000-an, ditandai dengan rilisnya album DJ pertama di Indonesia. Betul, dan di tahun 2010 ke atas musik EDM berhasil, sebenarnya EDM saja ya, karena kan ini Electronic Dance Music kan. EDM ini berhasil masuk sebagai genre yang sangat digandrungi. Dan tidak heran, di masa sekarang banyak ditemui festival musik atau festival EDM di Indonesia. Jadi itu sebenarnya bukan hanya baru-baru ini saja tren ini, tapi sebenarnya sudah sejak lama EDM ini mulai tahun 60-an mulai masuk ke scene musik di Indonesia. Nah, awalnya ini dimasukkan unsur-unsur tradisional bahkan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kalau kita dengar beberapa lagu yang kemarin
collapse lah ya istilahnya. Oke. Nah, jadi Iqbal, kalau seandainya mungkin masih ada beberapa yang belum mengerti lebih jauh lagi ya terkait dengan EDM ini sebenarnya bagaimana perkembangannya, apa saja pengaruhnya. Kalau setiap hari mendengar musik EDM ini apa-apa saja. Nah, saya mau ajak Anda pemirsa, kita hari ini akan berkenalan lebih jauh lagi. Kita akan pahami EDM ini apa. Saya mau undang ada pengamat musik, ada Mas Sindu Alpito. Mas Sindu, selamat pagi. Sindu, silakan. Boleh bergabung di sini, Mas. Ini biasanya podcast ya, yes. Sindu dengan podcastnya. Satu lagi pemirsa, ini ada lagi ya Mas, saya mau undang juga perwakilan dari Ismaya Group, ada Mbak Prastita Ayu. Mbak Tita. Halo. Mbak Tita. Boleh di samping aku Mbak Tita? Boleh dong. Aduh selamat pagi. Halo, Mbak Tita. Selamat pagi. Aduh seneng banget karena banyak talenta-talenta yang akan muncul selanjutnya dengan Mbak Tita. Wah amin. Oke, okay. Mbak Tita boleh geser sedikit? Boleh. Aku di sini? Nah, iya. Oke. Nah kita tanya dulu deh Adnan, jadi ini karya sendiri tracknya? Itu bareng kita collab. Collab sama Erga dan Liquid Silva. Kita bikin bertiga sebenarnya. Kita bikin bertiga. Oke, tapi ini bukan track yang pertama kan? Sudah beberapa kali bikin track EDM sebelumnya? Iya, udah pernah. Oke, okay. Terus ada perubahan nggak? Ada evolusi yang kamu rasakan dari track sekarang sampai dari yang sebelum-sebelumnya? Perubahan sih sebenarnya sama aja ya, nama EDM ya. Ini kayak nggak ada yang belum... ya gimana-gimana. Mas Adnan, kalau dari antusiasme masyarakat Indonesia, kamu kan dulu pertama kali terjun mungkin tahun 2020-an itu baru booming pertama ya, ya kan? Kalau sampai dengan sekarang udah jelang 4 tahunan, ada perubahan nggak yang kamu rasakan? Mungkin orang lebih punya minat lebih besar lagi atau gimana? Oh iya, sebenarnya ada dari makin kesini tuh makin banyak orang yang dengerin aku itu yang bukan penikmat EDM sebenarnya, jadi makin lebih luas. Kenapa tuh kira-kira? Apakah karena juga dimasukkan ke platform media sosial tertentu? Iya, karena ada media sosial kayak TikTok, Instagram, apalagi TikTok juga lagi gila-gilaan. Oke, okay. Mbak Ita, apakah memang seperti itu juga peran dari media sosial juga penting untuk memasyarakatkan EDM di Indonesia? Betul, itu perannya besar banget kalau media sosial sekarang karena orang semakin bisa mengeksplor musik jauh di luar yang range yang sebenarnya mereka biasa dengarkan. Karena mereka terpapar banyak, jadinya mereka jadi lebih eksplor ke genre-genre musik lain yang mungkin biasanya mereka nggak biasa dengerin gitu. Okay. Yeah. Dan memang EDM sekarang scene-nya itu sebagai promotor juga tentunya memang lagi digandrungi. Yes, di betul. Of course, it's been digandrungi sih sebenarnya. It's been digandrungi sejak ya. Sejak kapan? Kalau DWP sendiri sebenarnya dari 2008 ya. Mungkin kalau musiknya EDM sendiri kalau secara general mungkin aku kurang bisa jawab ya. Mungkin cuma kalau tanya boleh, ya. Benar. Sejak kapan sih EDM ini mulai digandrungi? Kalau EDM sendiri mungkin itu terminologi yang rame banget di 2000-an ke belakang ya. Tapi sebenarnya kan itu kan payung istilah payung besar dari musik elektronik gitu ya EDM yang di dalamnya ada house, ada techno, ada trance yang mana itu sudah dari tahun 80-an. Udah eksis gitu. Nah di Indonesia sendiri mungkin dari era-era 70-an ke belakang itu juga udah ada, tapi dulu mungkin disco gitu ya orang bilangnya ya, dan itu kan hidup dari kultur klub dan diskotik yang ada gitu musiknya. Jadi evolusinya berkembang sampai yang kita dengar seperti musik mas. Ini subgenre-nya apa nih Adnan? Subgenre EDM-nya apa nih? Indonesian Bounce. Indo Bounce ya biasa disebutnya ya. Tapi Mas Indo, kalau seandainya banyak kategori seperti itu malah bagus atau malah semakin sedikit segmentasi penikmat musiknya? Justru itu semakin baik karena diferensiasi dari EDM semakin luas, artinya semakin banyak kreativitas yang tertampung di musik EDM itu sendiri gitu. Di Indonesia sendiri kita ya itu ada istilah itu Indo Bounce, terus kemudian kemarin tuh rame di TikTok musik remix dari Indonesia yang digunakan di cheerleader di Korea, terus kemudian digunakan di Asia Tenggara, ini cukup ramai lah gitu ya musik-musik remix dari Indonesia, artinya diferensiasinya semakin memperkaya EDM itu sendiri gitu. Oke, dan ini apakah tergambar dalam event-event yang diselenggarakan juga sih Mbak, dari diferensiasi yang semakin kaya ini di EDM itu? Kalau tergambar tentunya iya, tapi... dari line up musisi yang nanti misalnya. Oke. Nah kalau misalnya tergambar tentunya iya, tapi maksudnya pasti ada ruang untuk kita selalu eksplor lagi nih. Karena tadi benar semenjak ada media sosial, ternyata kita banyak menyadari bahwa masih banyak musik-musik under payungnya EDM ini yang masih banyak bisa kita eksplor gitu Mas.
Oke. Jadi under yang ini saja tuh masih banyak yang bisa diekspor. Betul. Tapi ngomong-ngomong Iqbal, kan tidak sih pemirsa, karakteristik Indo Bounce itu yang seperti apa sih ya? Gimana Mas Atlan? Indo Bounce itu yang kayak gimana? Seperti lagu Loki. Wow. Itu penjelasannya, deskripsinya pasti semua orang tahu ya, familiar ya dengan lagu Loki itu ya. Role modelnya siapa sih? Adnan? Role model Indonesia. Indonesia. Wisnu Santika. Wisnu Santika, satu manajemen ya. Kita juga satu kolektif, satu manajemen. Senior lah istilahnya. Senior. Jadi itu role modelnya di Indonesia. Kalau yang di luar? Skrillex. Skrillex. Oke, jadi memang sedikit banyak terinspirasi dari musisi-musisi itu atau punya warna sendiri ya? Si Atan. Oh, aku mau coba punya warna sendiri sebenarnya. Aku pengen bikin sound sendiri dengan unik aku sendiri. Gitu. Oke. Baik. Kalau Mbak Tita melihat apa yang sudah sejauh ini Mas Adnan lakukan ini kan punya color-nya sendiri kan, warnanya sendiri. Itu pasar bagaimana? Pengennya. Oke. Kalau pasar, kalau ngomongin dari angka tentunya gila banget. Kayak lagu Loki sendiri aku lihat penggunanya udah lebih dari 500 ribu TikTok penggunanya. Lalu kalau misal, walaupun aku melihat ya this is not everyone's cup of tea, tapi kalau ngomongin apakah ini potensial menjadi lebih besar dan ini sudah besar, jawabannya iya. So it's gonna be bigger. It's gonna be bigger, of course. But tadi saya tertarik, it's not everyone's cup of tea. Sindu, apakah memang seperti itu? Kalau kita, mungkin kan banyak orang yang tidak langsung familiar ini subgenre ini. Mereka taunya cuma EDM seperti ini. Nah, kedepannya akan seperti apa sih EDM ini, scene music EDM di Indonesia? EDM itu salah satu menurut saya yang paling fluid ya, paling cair. Dan itu akan selalu relevan karena pada akhirnya semua akan berbenturan dengan musik elektronik dan culture kita untuk goyang gitu ya, denger lagu EDM. Kadang kita nggak tahu bahasanya, nggak tahu artisnya siapa, tapi ketika itu upbeat dan enak ya goyang aja gitu. Dan itu udah mendarah daging juga di Indonesia. Dan kenapa Indonesia jadi besar banget marketnya juga karena ya mungkin orang-orang suka bilang kita tahu cara berpesta gitu ya, kita gitu ya. Jadi ya musik-musik seperti ini akan selalu relevan sih. Apa? Nah, relevan itu Valen mungkin liriknya I don't stress, I'm so blessed. Nah, itu dari lirik itu didapat, apakah memang ada tujuan dari awal pengen bikin yang relate liriknya? Atau it just came out from your anywhere? Sebenarnya itu kita pengen berbagi afirmasi yang baik ke pendengar dan relate sama yang lain, sama apalagi Gen Z. Mereka situ. Jadi inspirasinya lebih ke arah bagaimana kehidupan Gen Z akhir-akhir ini begitu, atau ada inspirasi lain Mas Atlan? Ya, seperti itu Gen Z. Oh, Gen Z. Jadi spesifik ya. Iya, spesifik Gen Z. Tapi mungkin itu apakah pengaruhnya karena pendengarnya mayoritas adalah Gen Z? Iya. Iya, mayoritas Gen Z. Dan sebenarnya sih intinya tuh pengen menyebarkan afirmasi aja yang baik di lagu Loki ini. Kalau menurut Mas Indu gimana? Pendengarnya apakah spesifik lebih banyak di Gen Z atau lintas generasi? Ya memang ketika kita ngomongin EDM dengan genre yang sangat kencang gitu ya, seperti yang Mas Atan bawakan, memang ada satu semacam rohnya adalah kita anthemnya itu yang positif memang seperti itu. Jadi hook-hooknya itu memang yang banyak menyuarakan hal-hal yang positif gitu. Jadi memang itu bisa dibilang juga sebagai salah satu karakteristik dari musik Mas Adnan gitu, tropical Indo Bounce itu ya. Tapi nah, ada itu. Shifting nggak sih Sindu dari mungkin dulu dunia disco tadi ada disebut dilabelin dengan gaya hidup tertentu misalnya. Kita berbicara beberapa tahun ke belakang, tapi dengan adanya seperti ini tadi Adnan bilang ini memberikan afirmasi positif dengan lirik-lirik yang relate, ada shifting nggak di situ? Shifting dari apanya? Dulu dia? Label yang stigma mungkin yang disematkan ke dalam. Justru sekarang itu lebih positif ya ininya ya. Kalau misalkan dulu kan aksesnya kan sangat terbatas ya gitu. Orang-orang yang mungkin pergi ke disco tahun 70-an, 80-an itu pasti orang-orang dari kota besar dan dari privilege sosial, kelas sosial tertentu gitu. Sementara sekarang dengan klub sudah ada di mana-mana gitu ya, di kota-kota kabupaten, di berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah ini akhirnya
sekat-sekat itu hilang gitu. Dan kelas sosial tertentu juga, misalkan dari grassroots itu juga punya bahasa EDM-nya sendiri gitu, musik-musik yang remix ala mereka gitu, dan itu culture itu tumbuh juga gitu. Itu menarik ya, jadi EDM itu udah bukan lagi punya kelas sosial tertentu dan akhirnya mau masyarakat gitu, terutama dari perangkatnya sekarang bisa lewat komputer gitu ya, ada banyak simulator-simulator yang bisa digunakan, artinya siapapun bisa membuat musiknya gitu. Nah, coba kita tanya ke praktisi pasarnya langsung ya. Mbak Tita, memang seperti itu culture-nya sampai ke daerah-daerah yang kemudian orang-orang antusias di berbagai kalangan tanpa pandang bulu suka EDM? Kalau ngomongin secara culture, tentunya iya. Kalau pertanyaan sekedar itu ya. Kita melihat tadi memang ibaratnya banyak, setiap daerah sekarang punya karakter soundnya masing-masing bahkan kan. Dan aku juga lihat sekarang kayak banyak bahkan ibaratnya lagu-lagu yang internasional tiba-tiba nanti di remixnya agak Padang-Padang atau Sumatera banget. Nah itu sebenarnya menunjukkan bahwa community-nya juga besar dan memang berkembang. Kan itu dari festival-festival yang digelar ya, nanti juga akan ada festival besar, event besar yang akan digelar. Itu peminatnya itu tapi hanya dari Indonesia saja atau mungkin dari negara-negara lain? Kalau untuk DWP sendiri, secara data memang kita sudah berhasil untuk menarik pengunjung lebih dari 38 negara sih Mas. Gitu, dan memang mungkin partnya besar di Southeast Asia kalau untuk sekarang. Kalau penikmat dari daerah-daerah tadi gimana? Mungkin yang levelnya tidak tinggal di kota besar, tidak tinggal di Jakarta, tapi mungkin di kota kabupaten gitu ya Mas ya. Ada nggak yang data ketertarikan untuk EDM? Nah kalau untuk itu kita mungkin harus bedah data lebih dalam lagi, tapi untuk sekarang selain Jakarta kita memang masih menarik audiens dari berbagai kota termasuk ya Medan, Surabaya, tapi memang itu hitungannya masih kota besar. Jadi kalau memang kota-kota yang lebih kecil lagi kita masih harus bedah data sih. Itu tergambar tuh kemarin tuh sampai Makassar ya Adnan Makassar. Cerita dong antusiasme itu gimana, ada yang bikin kamu surprise nggak? Gila, tapi banyak banget sebenarnya surprise yang sebenarnya saya kira juga ini kayaknya nggak bakal rame deh, ini nggak bakal ini deh, ternyata rame banget, mereka pada datang gitu dan crowdnya happy banget hari itu. Jadi kamu optimis kalau melihat crowd yang datang ke event? Optimis ya, langsung. Ini akan terus berkembang ya. Yeah. Dan akan semakin banyak fansnya Adnan, termasuk salah satu di dalamnya Adnan Ferons fans gitu. Ya kan? Ini ada namanya nggak fans clubmu? Gak ada. Pokoknya Loki dulu lah ya. Untuk sementara itu pemirsa, nanti kita masih akan lanjutkan lagi ya Iqbal ya. Masih ada bincang-bincang lagi pemirsa dengan Adnan dan juga ada pengamat musik, tapi mungkin di kesempatan mungkin kalau nanti Adnan sudah mengeluarkan track yang baru kita undang lagi mau. Aku ya tunggu ya Mas Adnan di studio ini. Pagi hari kita akan DJ lagi ya. Oke, begitu terima kasih Mas Adnan, Teron, Sindu, Mbak Tita terima kasih, sukses juga buat eventnya, sukses buat track barunya, sukses buat podcastnya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan karya baru yang lebih jeduk lagi. Itu dia, pokoknya we don't stress, we're so blessed lah ya. Kalau gitu pemirsa, saya mau jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda di Selamat Pagi Indonesia masih ada ulasan menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Tetaplah party. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.